Saya Mahbub Mandahuri, ucapan terima kasih pada YSS Indonesia dan tim Segmen Hati yang dipimpin oleh Ibu Firda Septiana sebagai guard leaders kami, sehingga di tahun 2022 kami terpilih sebagai champion dan mendapatkan perjalanan destinasi wisata yaitu Yogyakarta. Dan tentu kami juga disupport oleh Raja Travel yang luar biasa sehingga perjalanan ini bisa lancar dengan baik. Terima kasih, saya ucapkan kepada Firda dan Pak Ursa yang sudah mengajak kami di Siloam untuk ikut jalan-jalan menikmati kemenangan yang kita dapat di 2022, dapat menikmati suasana yang enak, sejuk di Kota Magelang maupun di Kota Jogja, destinasi yang luar biasa. Terima kasih Pak El, terima kasih Bu Firda, terima kasih Pak Musa dan jajaran manajemen YSS Indonesia. Di acara tersebut sangat kekeluargaan dan luar biasa. Ada satu hal yang paling saya ingat destinasinya. Gimana di situ ada namanya Surga Bumi. Wah, luar biasa itu. Silakan dicoba. Terima kasih YSS Indonesia. Terima kasih Pak Elisa. Terima kasih Bu Firda atas kesempatan yang telah kemarin kita telah melakukan trip 3 hari 2 malam ke Magelang dan ke Jogja dengan experience sangat-sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Waduh Pak, makanannya mantap-mantap semua Pak, terutama ikan tosos. Saya senang bergabung dengan tim Hacker. Semoga tim Hacker di tahun depan tetap menjadi juara. Saya Licia Trilianti dari Gikon Manager Hermina. Pengalaman yang luar biasa dan sangat menyenangkan. Harapannya semoga tim Hopcare bisa juara lagi dan bisa jalan-jalan lagi. Saya pribadi ucapkan terima kasih untuk semua jajaran di YSS Indonesia. Topar pengalamannya fun ya. Ada rafting di mana bisa kumpul bareng semuanya, bisa ada gotong royong lah, tim makin erat. Dari Healthcare Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Elisa, Ibu Firda, dan jajaran manajemen PT YSS Indonesia. Harapan kami di tahun 2023 Healthcare tetap menjadi juara. Terima kasih juga kepada Raja Travel yang sudah membantu kelancaran acara tersebut. Terima kasih. Terima kasih YSS.